Ya, mungkin mereka nggak ini, bang, dan penipuan ini modelnya seperti apa sih dia? Penipuannya modelnya kayak saya invest di barang, terus nanti dia balikin tuh buat invest saya, itu bedanya dia tambah lagi, dia mundurin, mundurin. Seperti itu, kemarin, bulan Maret saya invest, ya, dalam. Terus, kira-kira, hilang, itu berapa lama? Dan kelihatan lagi. Ya, proses dan kemudian bentar-bentar ini. Enggak ada itu sama kontrak sudah mati tidak satu. Ya, terbaik. Kontraknya ada di transfer semuanya ada tahu dia. Tahu, tapi sekarang sudah hilang. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan apa yang? Ya saya bikin LP, terus ya saksi-saksi udah semua juga gitu kan, udah bikin BAP juga, terus sudah dapat panggilan pertama juga yang saya laporkan, dan ini mau panggilan kedua. Mungkin kalau panggilan kedua dia nggak datang juga, saya ya, ya supaya pasang. Jadi orang ada dong pak, dia tahu keberadaan. Kalau yang salah satunya? Salah satunya ada, suaminya ada gitu, suaminya ada dan memang kontakan sama pihak kepolisian juga gitu kan, tapi beliau lagi di Kalimantan, kalau istrinya udah hilang, nomor teleponnya ganti-ganti terus setiap saat. Tapi istrinya itu warnanya tiket baik untuk belum ada. Ada ya? Kalau misalkan dia mau kembalikan uang kembali, kalau kita bisa, ada komunikasi ya, pasti kan kita ketemu musyawarah ya. Karena kita harapkan kan pengembalian uang itu, jadi kalau ada itu ya pasti kita sambut juga. Sepanjang ada tiket baik, cuma sampai saat ini kan tidak ada tiket baik dari dia. Jadi kita percayakan biar proses hukum aja berjalan terus seperti apa. Ya mudah-mudahan sih masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah ini. Permasalahan satu belum kelar, ini udah ada lagi permasalahan yang satu, gimana sih menyikapinya, begitu berat ke sini itu rasa gitu kan. Ya makanya saya stres berat banget kan, kemarin saya sampai, maksudnya saya menutupi di total kan sama teman-teman Benny itu, saya tutup banget gitu, maksudnya saya lagi kena tipu gitu kan, lagi proses di polisian juga, terus tiba-tiba suami gitu gitu. Aduh itu kan, dibilang depresi, saya depresi gitu kan, sampai saya juga kemarin sempat ngomong juga gitu kan, saya kayaknya butuh psikolog deh gitu kan, biar gimana pun saya manusia biasa, tapi alhamdulillah keluarga, teman, sahabat gitu kan, abang juga bantuin saya, support saya gitu, ngelatin saya gitu, dan semua bilang juga lah kamu pasti kuat gitu kan, Tuhan itu gak akan ngasih beban di luar dari kemampuan kuat, itu saya percaya itu aja sih, lama-lama kan saya makin kuat gitu maksudnya. Saya harus kerja gitu, kalau saya nggak kerja gimana gitu kan, gimana ibu saya, gimana diri saya, gimana Rio juga di dalam, gimana nanti gitu. Jadi ya step by step saya bangkit lah gitu. Bang, mungkin kalau sudah melapor sudah ketahuan kan pasal dan tuntutan hukum terhadap pelaku sendiri seperti apa? Ya sangkaannya ada ya, seperti apa sangkaannya? Ya sangkaannya sih masuk kayak penipuan ya, dan ancamannya juga tidak main-main nih bang? Iya. Ya, Pak, ya, kita lihat aja nanti proses penyelidikan penyelidikannya seperti apa. Untuk saat ini sih belum bisa disangkanya sih Pak. Sambil menunggu perkembangan. Terakhir mungkin bagaimana apa yang diutarakan buat disampaikan buat orang yang menipu Mbak ini? Sebenarnya
maksudnya sebagai nama bapak? Ya, nama. Saya mau Adit, Samuel atau Putin, itu kan saya selalu membuka diri untuk menyamai. Kalau misalnya kamu mau nyamai sama saya, itu adalah pilihan terbaik. Tapi kalau kamu mau fight, ya kita lalui proses. Dengan batas waktunya nggak? Nah iya, batas waktunya kasih berapa lama gitu? Batas waktunya saya kasih sih. Kalau dia nonton gitu ya, mereka nonton, lagi sama Kamel atau Putri nonton, saya kasih waktu kalau secepat mungkin ya, paling 1 minggu lah ya Bang ya. 1 minggu. Mudah-mudahan lah ada yang kita baik dari mereka, nah kita selesaikan secara kekeluargaan. Karena langkah yang paling baik ya itu. Kalau masih bisa kita selesaikan, kenapa tidak ya? Jangan lupa subscribe. Tekan